Rohatil atyaru tasyudu bilayalil maulidi wabarikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyaru tasyudu bilayalil maulidi wabarikun nuri abadu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzal 'ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hukmihi wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khaliqati 'ajaba wa 'araba wa askahum hasiba wa nasaba wa ala alihi wa ashabihi as-sadatin nujaba wa qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara shadaqallahul 'adzim amma ba'd. Hadratul muhtaramin ashabul fadilah was samahah zumratul ulama wan nujaba al-mukarramah al-walidah ustazah Umi Azizah al-mukarram ustaz Misbahul Munir al-hafid al-mukarram ustaz Shodiqin. Yang terhormat Bapak Budi Susiawan SH selaku lurah Muktiharjo Kidul. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Rahmat Mudiono, MTPHD, selaku Ketua Umum Yayasan Al-Mawadah Seruni, beserta segenap jajarannya. Yang terhormat, Bapak Muhammad Irwan Susilo, SPDI, selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Mawadah. Yang kami hormati, Bapak Ibu guru, asatid, asatidah, dan karyawan SDIT Al-Mawadah. Yang kami hormati, Bapak Ibu wali khotimin dan khotimat. Yang kami hormati, para tamu undangan, hadirin hadirat, hafizakumullah. Dan tak lupa kepada segenap peserta khotmil Quran yang berbahagia dan kami banggakan. Dalam suasana yang menuansa islami ini, puji syukur yang seagung-agungnya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahi Rabbi, atas karunia nikmat yang tercurah, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini kita memperoleh syafa'atul uzma pada hari kebangkitan manusia di hari kiamat kelak, dan menjadikan kita sebagai insan mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Untaian salawat serta salam tetap tercurahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk manifestasi cinta kita kepada beliau. Semoga dengan bentuk mahabbah kita memperoleh syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ayyuhal hudur hafizakumullah. Dengan tidak mengurangi rasa tahiyah, kami haturkan ahlan wa sahlan bihudurikum dalam acara khotaman dan imtihan kedua metode qiraati SDIT Al-Mawaddah Semarang tahun ajaran 2018-2019. Namun, perkenankanlah kami membacakan rangkaian mata acara yang insya Allah akan berlangsung pada pagi hari ini.
yakni acara akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan khotsmil Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan imtihan, dilanjutkan dengan sambutan yang kedua, penyerahan ijazah, pengumuman khotimin khotimat terbaik, doa, dan diakhiri dengan musafahah dan penutup. Sebagaimana acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Dengan penuh harapan dan doa, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Liftitahi hadhil haflatil mubarakah wa ala ma nawabihi salihun wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Terima kasih kami haturkan. Acara yang kedua adalah pembacaan khotsmil Quran oleh segenap khotimin khotimat serta doa khotsmil Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rizki Nur Hidayat Putra. Kepada segenap khotimin khotimat kami haturkan dengan hormat menuju panggung kehormatan dengan diiringi sholawat grup rebana An-Nababa. Kepadanya kami haturkan. زين أخلاقنا بذكر القرآن أكرم يا رحمن وأكرم منا بكرمة القرآن قوي يا رحمن قوي عزامنا بحفظ القرآن واشرح يا رحمن واشرح صدورنا بحفظ القرآن شافي يا رحمن شافي لنا بشفاعة القرآن نوير يا رحمن نوير قلوبنا بنور القرآن زين يا رحمن زين أخلاقنا بذكر القرآن
أكرم يا رحمن وأكرم منا بكرمة القرآن. قوي يا رحمن قوي عزمنا بحفظ القرآن. واشرح يا رحمن واشرح صدورنا بنور القرآن. استجب يا رحمن استجب لنا بجاه القرآن. آمين يا رحمن آمين يا الله رب العالمين. صلى عليك الله يا عدناني مصطفى يا حبيب الرحمن. نحمد الله في سري ونعلاني على هذه النعمة ختم القرآن. هامل القرآن والإسلام كلام الله هو القرآن. أهل القرآن أهل الله هذم القرآن عدو الله لا يقرأه إلا المسلمون لا يقرأه إلا المسلمون لا يقرأه إلى المسلمون إلى المسلمون المؤمنون. برسالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلوسا واحدا. وإلى ربك فارغب. لا إله إلا
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فلا وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية غاضبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماهون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladheena yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amin. Wahdini wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Bi barakati khatmil Qur'anil Azim. Amin. Wa bi hurmati habibika wa rasulikal karim. Amin. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim. Waghfir lana dhunubana bifadlika wa karamika ya akramal akramin. Amin. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma zayyin bi zinati khatmil Qur'an. Amin. Wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an. Amin. Wa syarrifna bi syarafati khatmil Qur'an. Wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an. Amin.
wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an. Amin. Wa'afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirati bihurmati khatmil Qur'an. Warham jami'a ummati Muhammadin bihurmati khatmil Qur'an. Amin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Amin. Wa fil qabri munisa. Wa fil qiyamati syafi'a. Amin. Wa ala sirati nura. Amin. Wa ilal jannati rafiqa. Amin. Wa minan nari sitran wa hijaba. Wa ilal khairati kulliha dalilaw wa imaman bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma rizukna bi kulli harfin minal Qur'ani halawah. Wabikulli kalimatin karamah. Amin. Wabikulli ayatin sa'adah. Amin. Wabikulli suratin salamah. Amin. Wabikulli juz'in jaza'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amin. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin. Wangsur wuzara'ahu wa bukala'ahu wa asakirahu ila yaumiddin. Amin. Waktu bisalamata wal afiyata alaina wa alal hujjati wal guzati wal musafirin. Wal muqimina fi barrika wa bahrika min ummati Muhammadin alaihi ajma'in. Amin. Allahumma balik sawaba ma qorana wa nura ma talawnahu lirui nabiyyina Muhammad. Lirui nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Amin. Wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihi ajma'in. Amin. Wa li arwahi abaina wa ummahatina wa abnaina. Amin. Wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina. Amin. Wa ustadina wa aqribaina wa masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina.
wali arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat. Amin. Wal muslimina wal muslimat. Amin. Al ahya'i minhum wal amwat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamun alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائرنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل شيء سواه يعلمنا يدعو للعلم وللعمل شيء سواه يعلمنا لا شيء سواه يعلمنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا
الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Mawaddah Bapak Rahmat Mulyono, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDT Al-Mawaddah Bapak Irwan Susilo, yang saya hormati segenap pengurus Qiraati, yang saya hormati Bapak Ibu pemangku wilayah di SD IT Al-Mawaddah ini, baik Bapak Lurah, Bapak Ketua RW atau Bapak Ketua RT yang ada di lingkungan sini, Bapak Ibu Wali Murid rahimakumullah, Bapak Ibu Guru yang telah mendidik anak-anak kami yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta adik-adik yang sedang menampilkan kemampuannya menghafal sebagian dari Al-Quran dengan bacaan yang begitu mengharukan, yang saya cintai. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di sini saya mewakili Bapak Ibu wali murid SDT Al-Mawaddah. Pertama, mengucapkan selamat kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengantarkan anak-anak kami sehingga tadi telah kita simak bersama, telah kita dengarkan bersama betapa hebatnya mereka. Baru kali ini saya mendengarkan khotmil Quran baik bersifat institusi ataupun individu di rumah-rumah. Baru kali ini saya tidak menemukan kesalahan baik dari sisi hafalannya maupun dari sisi makharijul hurufnya, ahkamul matnya, ahkamun wa tanwinnya hampir-hampir sempurna. Oleh karena itu,
pasti hal ini karena keseriusan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, sehingga mengantarkan mereka bisa menghafal dan bisa membaca sesuai dengan standar. Dan mereka sudah layak untuk menjadi imam sholat kalau kita mendengarkan bacaannya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, jayakumullah, hasan jaya, jayaan kasiro. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan dengan balasan yang amat banyak. Akhirul kalam, walafu'minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Kecamatan Pedurungan metode qiraati oleh beliau Ustadz Misbahul Munir Al-Hafid. Kepada Ustadz Misbahul Munir Al-Hafid, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, wabil khusus koordinator pendidikan Al-Quran metode qiraati Kecamatan Pedurungan Genuk Tembalang Bujanggading, Ustazah Azizah Dahlan, pembina yayasan, ketua yayasan Al-Mawadah, Bapak Sumantri, Bapak Rahmat Mudiono dan jajarannya, para wali murid SD IT Al-Mawadah, dan tak lupa Ustadz-ustadzah pengajar SD IT Al-Mawadah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara Khatmil Quran atau khataman dan imtihan yang kedua. Alhamdulillah, cuaca yang cukup adem. Setelah kita mendengarkan khotaman anak-anak, menambah hati kita semakin adem. Karena semoga menambahkan keimanan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada suri tauladan terbaik dalam kehidupan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan sebagai qudwah hasanah, contoh dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sampai pada bacaan Al-Qur'annya juga kita berusaha untuk bisa mengikuti bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama kita, sampai pada generasi kita ini. Maka disinilah anak-anak sejak dini mereka diajarkan Al-Quran. Dan di pagi hari ini alhamdulillah, anak-anak SDIT Al-Mawadah setelah melalui proses pentahapan dalam belajar Al-Quran, mereka dinyatakan lulus. Dan pagi hari ini alhamdulillah bisa mengadakan khotaman. Pertama tadi selamat bagi anak-anak, barokallah ya. Tapi ini masih tahap awal, lanjutkan ke tahap berikutnya dalam Al-Quran.
ini masih dalam tahap membaca, ada nanti tahap menghafal, memahami maknanya dan berusaha untuk selalu menerapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Inilah yang menjadi poin Al-Quran itu sendiri. Semoga ini juga menjadi penyemangat bagi orang tuanya. Kalau anaknya bisa membaca dengan tartil, ya, mungkin orang tuanya juga harus bersemangat lebih. Kalau anakku bisa, kenapa aku tidak? Dan tidak ada kata terlambat, ya, orang tuanya. Bagaimana ketika nanti anak diberikan tugas, kalau di Qiraati mulai jilid 6 itu ada kontrol tadarus di rumah. Dan itu ditandatangani orang tuanya di ya, ditandatangani tadarus tenan apa ora. Satu hari satu juz. Mulai dari jilid 6 Al-Qur'an ke atas. Itu ya. Kalau orang tuanya bingung, aku nyimak isin aku ora iso maca. Ah, ini menjadi penyemangat untuk orang tuanya untuk bisa belajar bersama dengan putra-putrinya. Okay. Saya kira itu, kami mohon maaf selaku Korcam apabila memberikan sambutannya kurang berkenan, dan kami mohon kepada guru-guru yang mengajarkan Al-Quran untuk selalu bisa berkomunikasi kepada Korcam sehingga apa-apa yang menjadi program bisa terus meningkat di hasil-hasilnya di kemudian hari. Lembaga ini Qiraati di bawah bimbingan Korcam Pedurungan Ustazah Azizah Dahlan. Ada program-program yang mungkin perlu diketahui oleh yayasan yang itu menjadi sebuah kewajiban dari guru-guru Qiraati, ada namanya MMQ, pertemuan guru-guru Qiraati di tingkat kecamatan, ada dari di tingkat lembaga, kalau dalam sekolah ada namanya KKG, guru-guru. Kalau di Qiraati ada namanya KKG di tingkat lembaga, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kota. Itu ada, nggih, ada jadwalnya. Mohon untuk sekolah ataupun yayasan untuk bisa mengerti jadwal-jadwal itu sehingga akhirnya bisa memberikan penambahan-penambahan kualitas guru-gurunya. Ada namanya nanti pembinaan metodologi dan lain sebagainya di tingkat guru. Nih, ada program masing-masing seperti itu. Okay. Seperti itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Acara yang selanjutnya adalah imtihan oleh segenap peserta Khotsmil Quran yang akan dipandu oleh Ustazah Umi Kulsum. Thank you.
terdapat di surat Al-Luqman ayat 15-21, terdapat di surat Sol ayat 24 dan 34-23. Panjang panjang dibaca pendek, jika terpaksa dibaca panjang. Alaikum annaf, jika dibaca Sol, alaikum annaf. Terdapat di surat Al-Hajj ayat 10-17. Wallahi, kata hati-hati, terdapat di surat Al-Qalaq ayat 28. Khalidi, hati-hati, khalidi, bukan khalidina. Terdapat di surat Al-Hajj ayat 17-28. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sunnah musyaddadah ialah setiap nun atau mim yang bertasdi dibaca dengung yang lama. Contoh inna, thumma, innama. Perbedaan nun sukun dan tanwin ialah sama dalam suara, lain dalam tulisan. Contoh man, man, min, min, mun, mun. Hukum nun sukun atau tanwin, hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi lima. Satu, idgham bigunnah. Dua, idgham bila gunnah. Tiga, iqlab. Empat, izhar halqi. Lima, ikhfa aqwi. Satu, idgham bigunnah ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, waw, mim, nun. Contoh bertemu ya limayyara, bertemu waw miwaraihim, bertemu mim nakum ma'akum, bertemu nun minna swirina. Dua, idgham bila gunna ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau ra. Contoh bertemu lam mil ladunka, bertemu ra famar rabbukuma. Tiga, iqlab ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh mambahwila. Empat, idhar halqi ialah setiap nun sukun bertemu dengan salah satu huruf hamzah ha ho ain ghain ha. Contoh bertemu hamzah man utia, bertemu ha min haitsu, bertemu ho man khafat, bertemu ain min indillah, bertemu ghain min wislinin, bertemu ha min hal butun. Lima, ifa haqiqi ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, dal, za, sin, shin, sod, gob, to, wo, fa, of, kaf. Contoh bertemu ta, min, tahtiha, bertemu sa, ma'ang, sajajan, bertemu jim, anjainakum, bertemu dal, quinwanun, daniyatun, bertemu dal, manzalladzi, bertemu za, yauma izin, zurqan, bertemu sin, innal insana, bertemu shin, azabun syadidun, bertemu sad, qawman salihina, bertemu dad, musfiratun dhahikatun, bertemu ta, wa mantiku, bertemu wa anzuhurihim, bertemu fa umyum fahum, bertemu qaf rizqan qalu, bertemu kaf mangkana yarju. Hukum mim sukun, hukum mim sukun dibagi menjadi tiga. Satu, idgham misli. Dua, ifa syafawi. Tiga, idhar syafawi. Satu, idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Contoh, lahum na yattaqun. Ikhfa, ikh. Ikhfa syafawi ialah setiap mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh innahum bidzalika. Idhar syafawi ialah setiap mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Contoh hum naimuna. Idgham mutamatsilain ialah setiap dua huruf yang sama yang pertama sukun. Contoh idrib bi'aswaka. Hukum mutajanisain ialah setiap tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu tak, tak sukun bertemu dal, dal sukun bertemu tak, lam sukun bertemu ra, dal sukun bertemu dak. Contoh tak sukun bertemu tak, qalat taifatun, tak sukun bertemu tak, taim basotta, tak sukun bertemu dal, askolat da'wa.
tak sukun bertemu tak. Kot tabayyana lam sukun bertemu roh kurrabbi lam sukun bertemu roh kurrabbi dan sukun bertemu do as idolamu. Idgham mutaqaribain ialah setiap tak sukun bertemu zal kaf sukun bertemu kaf tak sukun bertemu mim. Contoh tak sukun bertemu zal yal hazalika kaf sukun bertemu kaf alam nakhlukum kaf sukun bertemu mim ya bunayyar kamana qalqala qalqala ialah setiap huruf-huruf yang dibaca memantul hurufnya ada lima qaf ta ba qalqala dibagi menjadi dua satu qalqala sukro dua qalqala kubro qalqala sukro ialah setiap qalqala yang matinya asli contoh ya qara'u ya tabahu ya bahulu ya ja'alu ya dakhulu. Qalqala kubro ialah setiap qalqala yang matinya mendatang disebabkan dibaca waqaf contoh ahadun dibaca ahad. Hukum lafadz Allah, hukum lafadz Allah dibagi menjadi dua, satu lafadz Allah tafkim, dua lafadz Allah tarqiq. Satu lafadz Allah tafkim ialah setiap lafadz Allah yang didahului harakat fathah atau dhammah contoh wallahu. Allah yang didahului harakat kasrah contoh billahi. Hukum alif lam, hukum alif lam dibagi menjadi dua, satu lam komariyah. Samsiah ialah setiap alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf samsiah. Hurufnya ada 14. Ta, sa, zel, del, ro, ze, sin, shin, so, do, to, do, lam, nun. Contoh watini. Dua alif lam komariyah ialah setiap alif lam yang bertemu dengan huruf-huruf komariyah. Hurufnya ada 14. Contoh ba jim ha kha ain wain fa qaf qaf mim waw hamzah ya contoh al balagu. Idhar wajib atau idhar mutlak ialah setiap nusukun bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kalimat dibaca jelas contoh ad dunya bunyanun swinwanun winwanun. Hukum ra dibagi menjadi dua, satu ra tafhim, dua ra tarqiq, satu ra taf. Razuma, razuma tanwin, contoh ruwaidan. Ro sukun didahului harakat fathah atau dhammah contoh arsala. Ro hidup didahului huruf mati lain ya sukun yang sebelumnya ada harakat fathah atau dhammah dibaca waqaf contoh syahr. Ro sukun didahului harakat kasrah dan hamzah wasal contoh irji'u. Ro sukun didahului harakat kasrah bertemu dengan huruf istilah. Huruf istilah ada 7. Kha sad da da ta da gain kaf contoh mirsadun. Ro hidup didahului harakat fathah atau dhammah dibaca waqaf contoh mangkafar. Ro tarqiq ialah setiap ro kasrah tanwin contoh rijsun. Ro sukun didahului harakat kasrah contoh fir'auna. Ro hidup didahului huruf mati selain ya sukun ya sebelumnya ada harakat kasrah dibaca waqaf contoh biker. Ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf contoh air. Ro hidup didahului harakat kasrah dibaca waqaf contoh limang kana kufir. Waqaf iddal ialah setiap waqaf pada tak marputo yang mana jika dibaca waqaf menjadi suara hak contoh kathiratun dibaca kathirah. Hukum mat, hukum mat ialah setiap bacaan yang dibaca panjang. Hukum mat dibagi menjadi dua, satu mat tabi'i, dua mat far'i.
Matopi i ialah setiap fata diikuti alif kasro diikuti ya sukun duma diikuti waw sukun panjangnya satu alif atau dua rokat contoh nuhiha. Dua mat far'i ialah setiap mat yang bertemu dengan hamzah sukun atau tasdid mat far'i dibagi menjadi 13 muttasil dua mat jais munfasil tiga mat arif sukun wat tujuh mat delapan madalin sembilan manazim musaqal kalimi sepuluh manazim muhafaf kalimi sebelas manazim musba harfi 12 manazim muafaf harfi 13 madfar 1 mat wajib mutasil ialah setiap mat tofi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2 setengah alif atau 5 harokat contoh ja'a. 2 mat jais munfasil ialah setiap mat tofi'i yang bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif di lain kalimat panjangnya 2 setengah alif atau 5 harokat contoh inna a'tayna. 3 mat arid lis sukun ialah setiap mat tabi'i yang bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf panjangnya 3 alif atau 6 harokat contoh abuka dibaca abuk. 4 mat iwat ialah setiap fatah tanwin dibaca fatah selain tak marbutah panjangnya satu alif atau dua harokat contoh aliman dibaca alima. 5 mat sila ialah hudani yang bertemu dengan dua huruf hidup batalita yang keras suaranya langs sila ialah hudani yang bertemu dengan dua huruf hidup Masila dibagi menjadi 2, 1 Masila kosiro 2 Masila towila 1 Masila kosiro ialah setiap hudani yang tidak bertemu dengan hamzah panjangnya 1 alif atau 2 harokat contoh lahu bihi. Madasila towila ialah setiap hudani yang bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif panjangnya satu alif ada dua harakat contoh annama lahu akhlada. Mat badal ialah setiap a i u yang dibaca panjang di lain kalimat panjangnya satu alif ada dua harakat contoh amanu itu ni utia. Matamkin ialah setiap ya kasro bertasdid bertemu dengan ya sukun panjangnya satu alif atau dua rokat contoh ummiin. Matlin ialah setiap fata diikuti ya sukun atau waw sukun yang bertemu dengan huruf hidup dibaca waqaf panjangnya tiga alif atau enam harokat contoh khawfun dibaca khawf. Harfulin ialah setiap fata Harfulin ialah setiap fatka diikuti ya sukun atau waw sukun atau setiap yang bersuara au atau ai contoh khaw ilai. Mat lazim musaqal kalimi ialah setiap matobi'i yang bertemu dengan tasdid panjangnya 3 alif atau 6 harokat contoh walab bolin. Madad lazim mukhaffaf kalimi ialah setiap madad badal yang bertemu dengan sukun dalam satu kalimat panjangnya 3 alif atau 6 harokat contoh al-ana. 11 mad lazim mushba harfi ialah setiap huruf-huruf fawatil suar yang dibaca panjang keras, 3 mbak. Alif suara yang atau keras. 6 harokat. 8 nun qaf sad ain sin lam kaf mim contoh nun pada nun qaf pada qaf sad pada sad ain pada ain sin qaf sin pada yasin lam pada alif lam kaf pada kaf.
kaf ha ya ain sad mim pada ha mim malazim muhaf malazim mush muhaf harfi ialah setiap buru-buru fawad suara yang dibaca panjang satu alif atau dua harakat hurufnya ada lima ha ya ta ha ra contoh bertemu ha hamim bertemu ya yasin bertemu ta ta ha bertemu ha ta ha bertemu ra alif lam ra mat fauq ialah setiap mat badal yang bertemu dengan jangnya tiga alif harakat contoh Bismillahirrahmanirrahim. Dahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Umi Azizah Dahlan selaku koordinator Kecamatan Peturungan. Yang terhormat Ustaz Misbahun Munir Al-Hafidz. Yang terhormat Ustaz Sodikin Tim Korcam Peturungan, yang terhormat Insinyur Haji Rahmat Mudiono, MTPHD, selaku Ketua Yayasan Al-Mawadah Seruni, beserta segenap jajarannya, yang terhormat Bapak Irwan Susilo, SPDI, selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Mawadah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, Asatid Asatidah SDIT Al-Mawadah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Khotimin Khotimat, para tamu undangan hadirin hadirat, dan segenap peserta Khotmil Quran kedua, yang alhamdulillah pagi ini telah menghatamkan atau menuntaskan eptaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Teriring doa dan selamat semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya yang insya Allah istiqomah di jalannya. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barusan kita telah menyaksikan dan mendengarkan imtihan dari anak-anak kami dari SDIT Al-Mawadah yang berjalan dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi yang pertama sekali kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas kerawuhannya. Kemudian yang kedua, tadi telah kita perdengarkan semuanya, telah kita saksikan semuanya. Yang pertama tadi adalah pembacaan ghorib secara klasikal. Kemudian yang kedua telah dibacakan atau imtihan tajwid semua materi yang diajarkan di dalam metode qiraati. Yang mana tadi telah disampaikan oleh Ustaz Munir selaku Korcam bahwasanya anak-anak Eptak ini telah melampaui 8 poin materi yang diujikan, yaitu fasoha, bagaimana kemudian tartilnya, ghoribnya, tajwidnya, surat-surat pendek, wudhu, sholat, dan doa-doa harian. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kami laporkan anak Al-Mawadah telah menuntaskan sebanyak 31 anak. Yang terdiri dari 4 siswa, 4 anak dari kelas 4, kelas 6 dari kelas 5, dan 21 dari kelas 6. Jadi berjumlah 31 anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang dimaksud dengan idgham?
mutafasalin mutamasil lain. Berilah contohnya. Nomor 7. Ayo, siapa? Baik, kami ulangi soalnya. Anak-anak diperhatikan. Apa yang dimaksud dengan idgham mutamatsilain? Berikan contohnya. Idgham mutamatsilain ialah setiap dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Contoh, yukrib biasok. Alhamdulillah, benar. Baik, anak-anakku semua. Pertanyaan kami ajukan, saya lahir tanggal 11, jadi saya pilih nomor 9. Ya. Nomor 9. Mbak Alika. Boleh berdiri Mbak Alika? Bisa dijelaskan. Yang menjawab berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisalismu bacaan nakal. Nakal ialah memindahkan bunyi fathah kepada kasrah. Di Al-Quran yang satu terdapat bacaan nakal. Nakal ialah ya. Bacaan nakal. Nakal ialah. Ayo diulangi lagi, tolong lebih tenang, gak apa-apa. Nakal. Nakal ialah memindahkan harokat fathah kepada kasrah. Ya, terus. Nakal, nakal, iyalah. Fisalismu, fisalismu bacaan nakal. Nakal ialah memindahkan harokat kasrah kepada lam. Di Al-Quran yang satu terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11 juz. Iya, tepuk tangan buat Mbak Alika. Iya. Terima kasih. Betul jawabannya. Barakallah. Iya. Alhamdulillah. Ini ada hadiah dari ayah ya. Silakan. Berdiri, Mbak. Berdiri. Terima kasih atas kesempatannya. Ini ditujukan untuk anak-anak saya. Tadi saya sempat ngintip nomornya nomor 20 kalau nggak salah. Silakan Bapak, soalnya bisa dibacakan. Pertanyaannya, apa yang dinamakan idhar wajib atau idhar mutlak? Aduh, gampang bukan sekali contohnya. Ya. Kan? Yang keras, coba. Idhar wajib atau idhar mutlak ialah setiap nusukun bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu kalimat dibaca jelas. Contoh, kwinu adun ya bun ya nun swin wa nun kwin wa nun. Iya, beri tepuk tangan Bapak. Terima kasih. Itu ni bacaan mat badal tulisannya itu ni
dibaca itu nih terdapat di surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26. Baik, betul sekali. Wow, ini pertanyaannya, wariro min fiddatin. Oke, cara membacanya di Al-Quran ada 3. Sebutkan dan jelaskan secara lengkap. Ada hadiah dari saya nanti, oke? Untuk nomor 17. 17 ya. Ya, silakan. Wariro, wariro miufito. Cara membacanya ada 3. 1. Wariro, wariro miufito. 2. Wariro, wariro miufito. 3. Kowariro, kowarir, kowariro miufito. Terdapat di surat At-Tahr ayat 14 dan 15 juz 29. Ayatnya ayat berapa? 15 dan 16 juz 29. Oke, khair, betul. Bentar. Boleh satu lagi enggak, Ustaz? Boleh ya? Barakallah. Oh, 10 juga boleh. Nomor 26 silakan berdiri. Siapa 26? Oh, Mbak Tiara. Siap-siap. Oke, sebutkan hukum mim sukun. Sama contohnya enggak? Ya. Komplit boleh. Hukum mim sukun dibagi menjadi 3. 1. Idgham misli, 2. Ifa syafawi, 3. Idhar syafawi, 1. Idgham misli ialah setiap mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh, lahum mayat takuna. 2. Ifa syafawi ialah setiap mim sukun bertemu dengan huruf ba. Contoh, innahum bidalika. 3. Idhar syafawi ialah setiap mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Contoh, humna imuna. Ya, khair, barakallah. Mbak Tiara. Siapa lagi yang mau menjawab pertanyaan dari Ayah Pur? Silakan tunjuk. Siapa yang siap? Ayah masih punya satu lagi, nanti tak bungkus ke lagi. Ya, yang siap silakan tunjuk jari. Sekarang Ayah Pur enggak nunjuk, tapi silakan. Apakah yang dinamakan kolkola sugro beserta contohnya? Gampang. Kolkola sugro ialah setiap kolkola yang matinya asli. Contoh, yaqra'u, yatahharu, yat, yaja'alu, yabahulu, yada'ulu. Ya, yeah. Ada lagi enggak? Yabahulu. Ya, ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Cukup. Barakallah, betul. Karena kolkola hanya itu aja, jadi enggak ada tambahan yang lain. Jangan terpengaruh temannya. Oke, Ayah Pur bungkuskan sebentar ya. Nanti Ayah Pur kasihkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ustazah. Warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya dari Ustadz Isadah dari Korja masih dipersilakan, monggo Ustadz Munir atau Umi Azizah untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jawabnya kok enggak semangat, udah lapar ya? Udah lapar? Oh, udah dari belum makan? Sekali lagi yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Senang pagi ini sudah selesai pelajarannya. Baca pesan khotaman ini bukan akhir dari ngaji ya. Kalau ngaji harus terus diterus sampai nanti kalian masuk ke kubur ya, harus ngaji terus. Kalau kita belajar khususnya kalau qiraat itu, meskipun guru tetap harus ngaji ya. Masih mau ngaji terus? Harus ya. Juga kamu harus berdoa, mudah-mudahan dengan kamu bisa pintar ngaji, orang tua juga pintar ngajinya. Bu Azza mau tanya, kemarin kan sudah semua toh, apa doa untuk kedua orang tua? Semua doa untuk kedua orang tua, semua jawab. Kedua orang tuaku dan kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Doa sebelum wudu. Doa sebelum wudu. Tuh, kan 31 suaranya kok enggak terdengar. Sekarang keras, niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Waikul wudu al-hadasil aswari fardolillahi ta'ala. Doa keluar rumah. Doa masuk ke masjid. Ulangi. Keluar masjid, masuk masjid. Masuk masjid. Di Al-Qur'an ada tulisannya panjang dibaca pendek. Ada enggak? Beri contoh selain Ana. Beri contoh selain Ana. Yang keras. Keras. Apa? Loh ya selain Ana, Fana. Terus 10. Terus 2. Terus. Masih banyak. Ya, kurang satu lagi. Kok dari kalamin? Apa? Selain tanah tua, apa? Ya di surat Hud. Apain? Apain? Minabai terdapat di mana? Di surat An-Najm. Surat An-Najm, surat 53, Samuda, masih banyak lagi ya. Berarti ini ustazah semua 100, berarti betul-betul lulusnya bisa bertanggung jawabkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ustazah Azizah. Pertanyaannya untuk anak saya sendiri, Mas Muhammad Mumtaz.
Sebutkan dua contoh lafaz Allah, jelaskan dan berilah contohnya. Hukum lafaz Allah, hukum lafaz Allah dibagi menjadi dua. Satu lafaz Allah tafkim, dua lafaz Allah tarkik. Satu lafaz Allah tafkim ialah setiap lafaz Allah yang didahului harokat fathah atau dhammah. Contoh wallahu. Dua lafaz Allah tarkik ialah setiap lafaz Allah yang didahului harokat kasroh. Contoh billahi. Alhamdulillah, barokallah Mas Mumtaz. Berdiri Mas, berdiri, berdiri. Ya salim dulu sama Umi. Untuk Ananda Akmal nomor 29 kalau enggak salah. Pertanyaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Minallah. Jelaskan ada pelajaran apa? Bara'atun minallah. Jelaskan ada pelajaran apa, Nak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. Di awal surat Bara'ah. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallah. Di awal surat Bara'ah atau At-Taubah membaca basmalah tetapi membaca ta'awudz. Berapa di surat At-Taubah ayat 1 7 10? Baca kawan. Barakallah Mas Akmal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak saya Rik ya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang dimaksud ambumul. Ustazah bantu. Amhumul musaytiruna. Amhumul musaytiruna. Sodak atas nasin boleh dibaca. Sodak boleh dibatasin. Jika dibatasin kalimatnya amhumul musaytirun. Terdapat di surat At-Tur ayat 37 juz 27. Betul sekali. Diatur kepada. Ya, ditutup. Nayak. Siap-siap Mas Nayaka. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya sama anak saya Nayaka. Mudah-mudahan bisa menjawab. Apa yang dimaksud dengan bacaan idgham bila guna dan berikanlah contohnya. Terima kasih. Bila guna. Idgham bila guna ialah setiap nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam atau roh. Contoh bertemu lam mil ladun ka bertemu roh miw waraim. Pamar rabbukuma. Barakallah Mas Ka, silakan Mas berikan kepada Ananda. Oh, ya. Terima kasih Mama Nayaka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bertanya untuk nomor lo sudah berdiri untuk nomor 16. Silakan ber. Pertanyaannya yaitu tentang bacaan imalah yalam memiringkan bunyi fathah kepada kasroh. Dalam Quran hanya satu, terdapat di surat Hud ayat 41 juz 12. Contoh majareh. Alhamdulillah. Khair. Monggo, Ma. Ya, Ma.
Siap. Lakinna, na panjang dibaca pendek, terdapat di surat Al-Kahfi ayat 38-15. Barakallah Masrofi. Oleh beliau Bapak Muhammad Irwan Susilo SPDI, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jajaran Yayasan Al-Mawaddah Seruni yang pada hari ini yang hadir yaitu Bapak Haji Sumantri HSSPDMM selaku pembina Yayasan Al-Mawaddah Seruni, dan tadi mohon maaf Pak Rahmat izin tidak sampai selesai karena beliau ada tugas dari kampus. Yang kami hormati jajaran koordinator Kiroati dari Kecamatan Pedurungan, yang saya hormati Komite SDIT Al-Mawaddah, dan tak lupa kepada Bapak Ibu Wali Siswa yang pada pagi hari ini telah menjalankan khotaman dan imtihan 2, dan tak lupa kepada Bapak Ibu staf karyawan, asatid asatidah SDIT Al-Mawaddah, dan juga anak-anakku semua peserta khotaman dan imtihan 2 yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa menghadiri acara anak-anak kita yaitu khotaman dan imtihan 2 yang diselenggarakan di halaman SDIT Al-Mawaddah. Kami apresiasi setinggi-tingginya buat tim Kiroati, tim asatid-asatidah Kiroati SDIT Al-Mawaddah yang dikoordinatori oleh Ustazah Umi Kulsum yang sudah bekerja keras untuk bisa meluluskan 31 anak ini. Ini sebuah peningkatan yang signifikan karena tahun kemarin kalau enggak salah hanya lulus 17 ya sih. Hanya 17 anak yang lulus, tetapi di imtihan 2 ini alhamdulillah dari 35 yang dites dinyatakan lulus 31. Dari 17 ke 31 merupakan peningkatan yang signifikan. Kami sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Ustazah Kulsum dan tim. Mungkin yang bisa kami sampaikan, apabila ada kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ba'du. Yang kami hormati Bapak Irwan Silo selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Mawaddah, para Bapak Ibu Guru, Ustazah Ustaz SDIT Al-Mawaddah, Ustaz Tenaga Pendidikan SDIT Al-Mawaddah yang kami hormati dan kembangkan, sekaligus Bapak Ibu orang tua murid, orang tua murid yang telah diwisuda, sekaligus tamu undangan yang tidak kita sebut satu persatu, satu anak-anakku yang telah menyelesaikan khotaman dan imtihan 2 pada pagi siang hari ini, dan saya bersyukur alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan baik, dan sekaligus kami bersyukur dan menyampaikan banyak terima kasih atas segala upayanya yang dilakukan oleh kepala sekolah dan
jajarannya sehingga pada pagi sore siang hari ini dapat melaksanakan khotaman dan ikhtinan ini dua ini dalam keadaan sehat dan lancar tanpa halangan suatu apapun juga, dan alhamdulillah cuaca juga mendukung baik. Atas atensi semuanya yang berkecimpung di lingkungan istimewa, kami nyaikan banyak terima kasih. Sekaligus apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon amin sebesarnya. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi wisuda peserta khotaman dan imtihan kedua SDIT Al-Mawadah tahun ajaran 2018. Peserta ketiga Muhammad Akmal Yazid. Semoga menjadi insan mulia di dunia dan akhirat. Amin. Minum manasina.
langsung menuju ke atas panggung. Peserta ke-12, Muhammad Shevchenko Krishna. Zakiyah Talita Saki, Putri Bapak Mulyadi dan Ibu Tia Mariana.
Siswa-siswi berprestasi,
Dalam metode qiraati, meliputi iptak dan tahfid. Siswa-siswi berprestasi qiraati iptak 2 SDIT Al-Mawaddah Semarang tahun ajaran 2018-2019 diberikan kepada Ananda Safira Hana Askia, putri Bapak Hanjar Prakasiwi dengan nilai rata-rata 9,125. Kepada Ananda Safira Hana Askia beserta kedua orang tua, harap ke atas panggung kehormatan. Dilanjutkan dengan siswa-siswi berprestasi qiraati siswa-siswi berprestasi qiraati untuk tahfidz SDIT Al-Mawaddah Semarang tahun ajaran 2018-2019 diberikan kepada Wiqayah Umi Salamah, putri Bapak Eko Budianto dengan target yang dicapai juz 22 juz 28 surat At-Talaq. Dilanjutkan dengan foto bersama terlebih dahulu. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim baradabaq wa sahabat rasulullah jami'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ma'azim sulthanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna wa ahlana wa awladana wa talamizana min ahli al-'ilm wal khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa ayyahum min ahli ash-sharr wa tuhyan. Allahumma ij'al al-Qur'ana lana fid dunya qarina fi maqbari Munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulli hadalin wa imana. Allahumma ya Allah hasun kulla maqasudina bi ridhaka ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.
Tauhid. Bina, hati-hati Bu Bina. Tauhid. Iya. Sip. Satu, dua. Sekali lagi. Sekali lagi, bebas. Bebas. Satu, dua.